Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari, engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Rumah Es. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat yang ke-7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Apakah kamu tahu namaku? Aku hidup di mana terdapat banyak es. Tidak, bukan di kulkas, tapi di tanah. Allah memberiku mantel bulu tebal yang indah untuk kupakai. Itu membuatku tetap hangat, bahkan ketika angin musim dingin berhembus disertai salju yang turun. Bila udara sangat-sangat dingin, maka aku menuju rumahku di bawah salju. Hanya bila aku kembali merasa hangat, maka aku keluar untuk mencari makanan lagi. Ngomong-ngomong, aku punya bayi yang juga tinggal di bawah lapisan es itu. Mungkin engkau berpikir aku gemuk. Ya, betul. Tapi kegemukanku menolongku agar tetap merasa hangat dan tetap menyediakan zat-zat makanan selama tidur siangku di musim dingin. Oh ya, ada lagi ciri-ciriku yang lain. Buluku dan salju yang turun di sekitar rumah esku saling berbagi sesuatu bersama. Mereka memiliki warna yang sama. Sang pencipta membuatku demikian agar aku dapat berburu makanan dan bertahan di negeri es yang dingin ini. Jika tidak membuatku berbeda, tanpa bulu tebal dan tubuh yang gemuk, pasti aku akan mati. Anak-anak, aku berani bertaruh denganmu bahwa kamu mempunyai sesuatu yang membuatmu sempurna bagi pekerjaan yang Allah ingin engkau lakukan. Cobalah periksa dirimu. Oh ya, jika kamu tidak tahu namaku, izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku adalah Beruang Kutub. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, bersiaplah untuk melanjutkan petualangan hari ini. Dan hari ini kita akan belajar dari binatang yang lain, yaitu beruang kutub. Mari kita belajar tentang beruang kutub.
beruang kutub sering disebut beruang es. Beruang kutub kadang-kadang juga diklasifikasi sebagai mamalia laut. Beruang kutub memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Beruang kutub adalah perenang yang handal karena dapat berenang sejauh 100 km tanpa berhenti. Makanan utama beruang kutub adalah ikan dan anjing laut. Mereka adalah hewan yang sabar ketika berburu. Beruang kutub pada dasarnya adalah hewan yang aktif dan sama sekali tidak takut terhadap kehadiran manusia. Anak-anak, ternyata beruang kutub menyimpan beberapa filosofi penting yang dapat dijadikan nasihat hidup. Mari kita pelajari bersama. 5 filosofi hidup penting dari seekor beruang kutub. Yang pertama, mampu beradaptasi dengan baik di lingkungannya yang bersuhu ekstrim. Dari hal ini dapat diambil pelajaran berharga dari karakteristik beruang kutub. Tidak peduli dimanapun berada, maka berusahalah untuk selalu menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, kamu pun tak akan mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas di sana. Yang kedua, kemampuan berburu yang luar biasa. Melalui kebiasaan beruang kutub ini, maka manusia bisa mengambil kesimpulan penting untuk berusaha mengejar haknya dengan baik. Cara tersebut tentunya tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus secara cermat dan bijak. Yang ketiga, memiliki sifat kewaspadaan yang baik. Tidak mengherankan bahwa sifat baiknya ini dapat diambil sisi positifnya oleh banyak orang. Kewaspadaan dan kekuatan juga menjadi 2 hal penting yang sebaiknya dimiliki oleh manusia sebagai upaya untuk memaksimalkan kualitas diri dengan baik. Dan yang keempat, mampu memaksimalkan potensi diri dengan luar biasa. Dari hal ini saja tentunya manusia dapat menyadari bahwa hewan saja memiliki kemampuannya tersendiri, apalagi manusia. Hal inilah yang juga semestinya mampu mendorong manusia untuk turut memaksimalkan potensinya dengan baik, sehingga dapat mendukung aktivitasnya sehari-hari. Dan yang kelima, induk beruang kutub adalah sosok yang protektif. Dari hal ini saja tentunya tak mengherankan bahwa manusia pun jelas harus meniru sifat baik beruang kutub yang satu ini. Induk beruang kutub bisa memiliki empati yang luar biasa untuk menjaga anak dan keluarga. Tentu saja manusia bisa saja lebih dari itu. Dengan demikian, maka tak salah jika keluarga adalah prioritas utama. 5 filosofi penting di atas dapat dipetik dari keberadaan beruang kutub. Predator asal kutub utara ini tentu mengajarkan manusia untuk tetap memiliki sisi yang lembut dan penyayang. Anak-anak, hari ini kita belajar dari salah satu ciptaan Allah yang ajaib dan mengagumkan, beruang kutub. Allah menciptakan beruang kutub berbeda dari semua binatang yang lain. Karena Allah mengetahui bahwa beruang kutub akan sangat memerlukan bulu yang tebal dan tubuh yang gemuk. Allah penciptamu adalah perancang yang luar biasa. Ia sangat memahami semua ciptaannya dan menempatkannya dengan sempurna. Oleh sebab itu, hari ini berdoalah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepadanya atas segala ciptaannya yang ajaib dan mengagumkan. Anak-anak, sebagaimana ia menciptakan beruang kutub yang berbeda dari binatang yang lainnya, maka demikianlah halnya dengan dirimu. Allah penciptamu membuatmu berbeda karena ia akan menggunakanmu untuk melakukan hal yang berbeda dari orang lain. Dengan perbedaanmu,
Ternyata kamu mempunyai sesuatu yang membuatmu sempurna bagi pekerjaan yang Allah ingin engkau lakukan. Oleh sebab itu, apapun dan bagaimanapun keadaanmu, dalam semua perbedaan yang ada padamu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Ia akan selalu ada untukmu, untuk membuatmu berguna bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.